Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDHNEP sentiasa prihatin terhadap peniaga-peniaga yang sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga topeng muka atau pelitup muka dan alat-alat pelindungan diri di dalam situasi orang ramai, memakainya sebagai langkah keselamatan dan pencegahan dari wabak COVID-19 di negara ini. Justru itu, antara langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi mengawal harga topeng muka adalah menetapkan harga maksimum bagi 4 jenis topeng muka. Topeng muka jenis 3 lapisan atau 3 ply yang digunakan untuk pembedahan dan perubatan yang mendapat permintaan tinggi ditetapkan harga maksimum pada harga borong RM1.45 seunit dan harga runcit RM1.50 seunit. Juga mengambil tindakan tegas melalui pemeriksaan dan pemantauan harga serta bekalan secara harian bagi topeng muka di seluruh negara bermula pada 29 Januari 2020 ini sehingga 22 Julai 2020 sebanyak 42,901 premis telah diperiksa dengan melibatkan seramai 55 peniaga diambil tindakan dengan nilai rampasan RM536,951.40 dan nilai kompaun sebanyak RM392,400. Soalan tambahan saya, apakah rasional penurunan harga pelitup muka seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam? Jadi kongsi bersama Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Batan Lupar. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batan Lupar. Memang ada di surat khabar semalam kenyataan telah dibuat tentang harga topeng muka ini. Jadi sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, kita bercadang mulai 15 Ogos tahun 2020 ini, ya, bulan depan harga siling pelitup muka akan diturunkan. Sekarang di peringkat harga borong pelitup muka adalah ditetapkan kepada RM1.45 sen satu unit yang akan diturunkan sebanyak 30 sen kepada RM1.15 nanti. Yang ini mengakibatkan harga runcitnya nanti sekarang RM1.50 se unit akan diturun 30 sen jadi turun kepada RM1.20 satu unit, ya, tibanya 15 bulan Ogos nanti. Rasionalnya ialah selaras langkah menimbangkan keperluan kewajipan pemakaian pelitup muka di tempat awam seperti mana yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dari segi bekalan tinjauan dan pemantauan mengenai pengeluaran serta pengedaran pelitup muka adalah mencukupi, ditambah juga dengan yang diimport. Jadi soal kebekalan tiada masalah. Jadi pelitup muka turut boleh dibeli juga secara online. Jadi kerajaan prihatin dan sensitif terhadap perkembangan semasa berkenaan isu COVID-19 ini, terutamanya pemakaian pelitup muka. Jadi kita akan terus mengkaji keperluan untuk menurunkan harga pelitup muka dan memastikan bekalan pelitup muka ini mencukupi. Jadi sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri.